Anda tidak bisa dekat dengan orang tua, is fine. Karena kedekatan itu tidak bisa dipaksakan, chemistry itu tidak bisa dipaksakan. Tetapi saya mau bahas tentang sikap anak terhadap orang tua. Ada juga kan kejadian-kejadian yang ramai di sosmed, bagaimana anak dan ibu dan ayah mungkin bersih tegang dan ribut, ya orang tua udah pisah, hubungan anak tidak baik, atau anak yang sudah satu rumah tapi ada kepahitan dengan orang tua sehingga hubungannya tidak baik. Saya mau bahas begini. Bagaimana seorang anak terhadap orang tua? Ingat gak pepatah? Surga di bawah telapak kaki ibu. Anda mau terima atau tidak terima, hukum alam itu tetap berjalan. Ya, kenapa tetap berjalan? Di dunia ini ada orang yang bikin teori, teori belum tentu benar. Tetapi kalau hukum alam itu udah nggak bisa dilawan. Contoh, misalkan tekanan di bawah laut sekian, hukum alamnya ketika tekanan itu sudah mencapai titik tertentu terjadi tsunami. Bisa nggak Anda lawan? Tidak bisa. Kalau udah dibilang surga ada di bawah telapak kaki ibu, you have no choice, memang harus menghormati orang tua. Pertanyaannya, ya Bu Yuli ngomong enak aja ya, kalau orang tuanya jahat begini begitu, betul. Tidak dekat dengan orang tua tidak salah, karena orang tua juga yang lebih tua dan lebih dewasa, yang jam terbangnya lebih tinggi dan makan garam lebih banyak, harus bisa lebih mengayomi anak. Harus bisa lebih ngalah sama anak. Itu ya benar. Tetapi ketika mempunyai orang tua yang membuat Anda kepahitan, Anda tidak bisa dekat dengan orang tua, is fine. Karena kedekatan itu tidak bisa dipaksakan, chemistry itu tidak bisa dipaksakan. Tetapi sebagai anak, kita tidak boleh membenci orang tua kita sendiri. Kenapa? Tanpa mereka, kita pun tidak bisa lahir. Jadi tidak boleh membenci. Jadi ketika kita memiliki orang tua dan orang tuanya bermasalah dengan kita, saya tidak bahas orang tua yang memang hubungannya baik dengan anak ya, karena kalau udah hubungannya baik dengan anak, apalagi mau dibahas, pasti mesra-mesra dan baik-baik. Tapi yang hubungannya buruk, oke? Jadi tetap hormati orang tua, tidak membenci, tidak ada istilah melukai orang tua atau menghina orang tua, bahkan menuntut orang tua, mempermalukan orang tua. Tanah surga di bawah telapak kaki ibu dan berkat Tuhan hanya untuk orang-orang yang bisa menghormati orang tua mereka.